Oke teman-teman, sip banget teman-teman ya. Betul sekali teman-teman. Jadi sekarang kita akan membahas tentang Shingeki no Kyojin Man Final Season atau Season 4, Bos. Jadi di sini gue bakal membreakdown teman-teman, breakdown final season ini atau PV-nya atau apa trailernya atau teaser ya teman-teman. Jadi kemarin itu 2 hari atau sehari yang lalu, gue lupa kalau enggak salah sehari yang lalu atau 2 hari yang lalu ya. 2 hari ya. Ya gitulah pokoknya ya. Jadi kemarin itu ada si apa namanya Shingeki no Kyojin ini Attack on Titan itu ngeluarin trailer baru teman-teman ya, baru banget tuh, gila. Final season atau season 4 ya. Jadi di sini gue bakal nge-breakdown semua dari awal sampai akhir, gimana trailernya dan teasernya itulah pokoknya ya. Gue bakal nge-breakdown tapi dengan apa ya, minimal spoiler. Gue nggak bakal ngasih spoiler teman-teman, mungkin dengan spoiler cuman minimal spoiler, nggak ngasih tahu banyak banget spoilernya. Jadi sebisa mungkin gue bakal ngasih tahu lu tentang kejadian apa yang akan dibahas di season 4 tapi dengan tanpa spoiler yang ada teman-teman ya. Jadi langsung teman-teman, gue bakal ngebahas teman-teman di trailer ini. Trailer itu 2 menit 16 detik. Itu ada di YouTube dari channelnya anime Pony Canyon, itu produsernya kalau nggak salah Pony Canyon. Dan sekarang ini fun fact-nya, sekarang si Attack on Titan ini nggak digarap sama studio Wit lagi, tapi digarap sama studio MAPPA. Oke, langsung gue bakal play teman-teman. Wait a minute. Okay. This is it, man. This is it. Okay, gue pengen lihat apakah berubah grafiknya dengan Studio Wit. Who is that? Who is that, bro? Who is that, bro? Who is that? Then who is that? Okay, Tondeike. Mungkin gue bakal tonton semua dulu teman-teman. Kalau udah nonton semua sampai full 2 menit, bakal gue breakdown satu-satu ya teman-teman ya. Jadi gue bakal nonton dulu sampai 2 menit, nggak ada gue pause-pausannya. Jadi selesai itu baru gue bakal bahas. Jiki ga sematteru. Tsugi no senshi ga erabareru nda. Yoroi no kyojin no keishousha ga. お前たちは世界を救おうとした。そうなんだろ。うるさい。どうしてお前らは俺を死なせてくれないんだ。始祖ユミルの出現から今日に至るまで、どれほどの命が巨人に奪われたことでしょう。しかし近年、その平和思想は淘汰され、始祖の巨人は パラディ島に住むある者に奪われました。その名はエレン・イエーガー。今ここに宣言します。パラディ島敵勢力へ宣戦布告を。 Gokil parah. Shit, man, gila keren banget, sumpah. Keren banget teman-teman ya, final season. Oke, gue bakal bahas teman-teman. Jadi gimana ya? Jadi lu kalau misalnya pengen tahu, lu harus nonton dari season 1 sampai season 3 teman-teman ya. Season 3 part 2 itu semua ceritanya bakal dipadu dalam satu situ. Dan alik keren banget, cuy. Sumpah, tadi nih gue liat di menit keberapa. Ini dia siapa? Ini gue bingung dia siapa, teman-teman ya. Kayaknya sih dia dari masa lalu ya. Soalnya gue liat ini tuh Nini itu kayak masa lalu teman-teman ya. Jadi gimana ya, gue pengen nge-spoilerin, gue pengen ngasih tahu tapi spoiler gitu. Jadi mungkin ini bakal berlatar di masa lalu. Itu bakal kayak apa ya, cerita itu nanti bakal alurnya maju mundur teman-teman. Pertama mundur di masa lalu, terus maju lagi ke masa depan, terus masa lalu lagi masa depan lagi teman-teman. Jadi ketara banget. Ini jadi kayak perang gitu teman-teman. Lihat semua Founder Titan pun datang di sini cuy. Gue liat tadi aja dong. Lu liat nih ya, Founder Titan, semua Titan-Titan gila. Tuh, Titan Founder, anjir dong. Dan gue juga pernah lihat di Facebook teman-teman. Jadi
katanya ini dia itu kayak segala sumber. Gue gak ngerti gimana ini. Pokoknya ada yang bilang dia ini segala sumber, teman-teman. Dan katanya emang grafiknya itu malah bener-bener mirip banget sama manga ya, ya. Dibandingkan dari Studio Wit bener-bener berbeda. Dan ada yang bilang di Facebook kalau ini tuh, ada yang bilang apa ya, dia kayak, pokoknya dia ini kayak sumber apa ya, titik. Jadi siapa sih, Sasha bukan sih? Apa siapa ya? Anjay lah. Sumpah gue tuh gak nonton, gue tuh gak baca manganya cuy. Gue gak baca manganya sama sekali. Gue gak tahu bagaimana latar di masa depannya. Walaupun gue udah kena spoiler banyak banget ya sebenarnya, di masa depannya gimana aja ya. Gue udah tahu bakal gimana ceritanya di depannya, cuman tetap aja di sini gue nggak baca manganya, gue nggak tahu gitu teman-teman. Shoot, ini Rainer bukan sih? Kalau emang ini Rainer, gila. Ini sumpah sih keren banget sih. Kalau dilihat dari latar ini, latar perang gitu, dia emang kayak di masa lalu teman-teman. Shoot, dan ini masa depan teman-teman. Ini kayak emang bener Rainer deh. Tapi kalau Rainer kok udah tua ya? Apa jangan-jangan time skip ya? Jadi latarnya masa lalu, masa sekarangnya itu yang harusnya di season 1 sampai season 3 itu di masa depan time skip. Tuh dia yang tadi kan, dia Sasha bukan sih? Ini yang tadi teman-teman. Ini Armin anjir, berubah banget sih Armin dong. Ini Armin. Tuh dia, gue lupa nama titannya siapa aja, cuman intinya titan monyet deh dia lah ya. Oh shit, ini siapa? Ini si Victoria bukan sih? Wait, siapa? Kayaknya ini bener-bener. Udah gue gak baca makanya sih, gue kalau baca makanya keren banget sih lupa ini temen-temen ya. Alik keren banget tuh. Dan tadi gue liat itu, nih di sini tuh ini si Eren. Jadi Seren ini bakal nyerang kota teman-teman ya. Dan ini gue mau les spoiler teman-teman. Jadi intinya si Eren ini bakal nyerang kota yang ada di, aduh gue pengen spoiler gak enak banget. Pokoknya dia bakal nyerang kota deh teman-teman ya. Dan katanya juga si Titan Eren ini, si Eren ini bakal punya kekuatan baru nanti ya teman-teman. Dia bakal makan Titan baru. Nonton aja lah ya. Ya ini Titan, banyak banget Titan-Titan baru yang kekuatannya itu special founder-founder Titan. Anjay keren banget. Alik. Ini si itu kan. Tuh. Gila, Levi pun ada dong. Itu Levi, seriusan. Tuh ini siapa lagi gila ini? Itu Eren apa nih? Eren deh kayaknya itu ya. Itu Eren apa Levi sih? Alik keren banget. Dan grafiknya, aduh shit man. Siapa? Siapa? Dan ini tadi gue lihat gak sih? Eren Yeager. Nih. Sebentar gue bakal. Nih ini kan yang masalah yang ada di season 2 kalau enggak salah ya, kita ngelawan si itu Titan yang gede banget, gue lupa namanya siapa. Ini kan si Levi. Dan dia siapa? Nah yang tadi di batu. Tuh dia ini yang kata mak bapaknya itu di season 2 season 3 itu pas makan sekeluarganya dari raja itu. Tuh ini pohon apa tadi yang jatuh semua alik. Dia siapa sih tadi? Sensei Fukuoku. Rainer kan. Anjay keren banget, gila keren banget, sumpah keren banget. Parah. Tapi gue agak penasaran tadi siapa ya. Dan gue belum ngeliat si Mikasa. Mikasa mana tadi itu dia? Gak kelihatan dan Mikasa deh. Mana si Mikasa ya? Ini suaranya doang tadi si Mikasa cuy. Jadi siapa ya? Iya ini masa lalu nih gue kini. 1, 2, 3. Di solo di zoom banget gini, kayak dia tuh gila. Bakal jadi main karakter gitu gitu. Tuh dia ini ya kan, dia si apa namanya, oh tadi yang rambut panjang tuh dia kayaknya, dia si Titan monyet ini. Pokoknya gue tuh bakal ngasih tahu ke kalian kalau yang 1 sampai 3 aja ya. Kalau buat di masa depan di manganya gue gak bakal ngasih spoiler teman-teman, walaupun gue sebentar belum nonton, cuman gue udah tahu sedikit aja. Makanya gue bakal ngasih tahu sedikit tentang cerita yang dari season 1 sampai season 3. Ya Titan monyet itu kan. Tuh ini si Rainer cuy, tapi kayak jenggotan lebih tua ya. Gue bingung ini apa karena grafik dari studionya beda dan akhirnya
karakternya berbeda atau emang bener-bener time skip. Tapi emang lihat deh dari si Armin, Eren Levi pun beda banget mukanya cuy. Anjir ini banyak. Ada 12 Wonder Titan cuy kalau gak salah ya. Coba gue searching. Oke ralat teman-teman, ada 9 Titan, 9 Titan, Founding Titan atau Founder Titan yang gue bilang itu adalah si perempuan ini teman-teman. Founding Titan. Alik 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 Titan pendiri cuy. Anjay. Keren banget ya. Alik. Ada Founding Titan, Attack Titan, Colossus Titan, Female Titan, Armor Titan, Beast Titan, Jaw Titan, Card Titan, and Warhammer Titan, bos. Nih, kalau buat si Founding Titan, alik keren banget. Si Founding Titan nih kayak segala dari segalanya gitu ya. Attack Titan si Eren teman-teman ya. Colossus Titan ini si Rainer. Colossus Titan itu satu ini. Ah, gue lupa siapa ada. Pokoknya orangnya. Ada deh, gue lupa namanya siapa anjir. Ada female titan si ini. Siapa namanya? Ah, gue lupa namanya siapa-siapa aja teman-teman ya. Annie ya, Annie Leonhardt tuh ada namanya di bawah ya. Terus ada Jaw Titan. Nah, si Jaw Titan. Wow, man, Jaw Titan. Oh, ini tadi tuh Jaw Titan. Ini dia Jaw Titan, cuy. Gila, Jaw Titan datang alik. Beast Titan. Nah, tadi yang monyet tadi yang rambutnya oranye kuning itu teman-teman yang tadi pakai kacamata yang tua. Scar Titan ya. Kok Scar Titan yang tadi? Oh, Scar Titan yang ini yang kerja sama-sama si Beast Titan buat nge-nyari Eren di season 3, teman-teman. Dan Warhammer Titan. Oh, Warhammer yang tadi lawan Eren di kota itu, cuy ya. Nih di sini nih. Ada mono. Fix. Yang tadi no dia ini dia Warhammer Titan cuy. Alik keren banget sumpah, mantep banget, gua enggak sabar cuy. Alik keren banget sumpah, keren banget parah. Armor Titan, Founding Titan, Attack Titan, Colossus Titan, wow, Beast Titan, shit man. Dan mereka itu turun temurun dari bener-bener pertama sampai sejarahnya bisa terbentuk itu pulau bagaimana. Lu nonton teman-teman. Dan katanya ini ada sedikit bad news juga. Jadi katanya besok itu ada dua, ada final season sama Attack on Titan Chrono Isles. Jadi kalau Attack on Titan Chrono Isles itu adalah kayak apa ya, fit dari season 1 sampai season 3 teman-teman. Jadi kalau misalnya lu malas nonton dari season 1 sampai season 3, lu bisa nonton Attack on Titan Chrono Isles. Jadi itu kayak persatuan dari, ya movie-nya bakal disatuin itu kayak apa ya, pokoknya nyatuin cerita deh di movie dong. Jadi kalau lu malas nontonnya gitu kan, banyak banget season 1 sampai season 3. Ada berapa episode, 50 lebih kan. Ya lu nonton aja yang langsung movie-nya. Cuman ya gitu kelemahannya ya, bakal ceritanya terlalu pendek dan lu enggak tahu asal-usul nantinya ya. Tapi kalau nonton yang semua season-nya bakal keren banget. Gila ini keren banget cuy. Gokil. Ini gua masih bener-bener anjay Levi. Ini di sini-sini tuh. Ada mono ni uba Alik ini kartunya. Sono nama Alik ini Levi Eren Yeager. Tuh ini Eren. Shit, Erennya udah kebentuk banget badannya cuy dan tinggi banget ya. Emang time skip ini di masa depan kayaknya cuy ya. Dia siapa? Dia siapa? Shit, gua enggak nonton manganya, gua enggak tahu. Aduh, tapi gua shit. Gue tahu ceritanya tapi gue nggak tahu rupa-rupa orang-orangnya ya teman-teman. Oke, gila keren banget sih, keren banget. Tapi ini sebenarnya katanya bukan final season teman-teman. Soalnya manganya itu belum selesai, manganya itu masih ada lanjutannya. Jadi ini final season, kemungkinan bukan benar-benar final season. Jadi kayak season 3 kemarin, season 3 itu kan ada season 3 part 1 sama season 3 part 2. Nah ini cuman opini, bukan opini sih, kayak bukan pendapat apa ya, kayak tebakan dari gua aja ya. Jadi Attack on Titan final season itu bakal terbagi jadi 2 part lagi kayak season 3 kemarin. Jadi nanti bakal ada Attack on Titan season part
apa Attack on Titan Final Season Part 2, teman-teman. Jadi part 2 itu bakal benar-benar terakhir. Tapi entah benar apa enggak. Soalnya emang ceritanya udah kebuka semua, teman-teman. Jadi lu udah tinggal bret-bret-bret tinggal nyelecain asal-usul dan bakal gimana endingnya udah selesai gitu doang. Soalnya udah benar-benar udah kebuka semua ceritanya, cuy. Alik keren banget ya. Jadi thank you teman-teman yang udah menonton. Gua Cizore, jangan lupa subscribe teman-teman ya. Jangan lupa juga like teman-teman kalau kalian suka dengan videonya, oke. Gokil Attack on Titan Final Season, teman-teman ya. Oke, sama Chronelsia. Kayaknya ini bakal diundur, teman-teman. Karena emang Chronelsia bakal dimajuin duluan. Ya, gitu sih kayaknya. Itu gue liat-liat di Facebook sih sebenarnya sih. Tapi entah bener apa enggak. Oke, bye.